dilaksanakan oleh sindiket perjudian ini adalah kami blast ataupun menghebahkan mesej-mesej ke semua handphone-handphone secara rawak di kawasan yang berhampiran ini dan mengajak untuk melayari laman-laman web tertentu yang menawarkan permainan judi secara online. Antara laman-laman web yang menjadi yang disebarkan ataupun di-blast kepada orang ramai adalah 918kiss.com, onlinemega.com, scr98.com, newtown.com, pusi38.com. Okay, sasaran kumpulan ini atau sindiket ini adalah mengajak warga tempatan, orang-orang tempatan yang berhampiran yang mana menerima mesej itu untuk melayari laman web dan berjudi secara online di mana tidak melibatkan wang ringgit seperti tradisional judi online, tetapi semua transaksi wang ringgit, wang tunai ini melalui online banking. Pada di mana? Sabah. Orang Sabah mana? Keluaran. Berapa lama kau ini datang ke Semenanjung? 3 bulan. 3 bulan di Semenanjung. Tak ada kerja ni ya? Kenapa tak buat kerja yang lain lagi kah? Buat kerja ni? Hah? Tak ada kerja lain lagi? Atau memang kau di Sabah ada orang jemput datang sini untuk buat kerja? Ada orang jemput. Oh, memang ada orang beritahu untuk kerja ni lah. Okay. Aku tahu kan ini salah, memang salah segi undang-undang. So, kita akan angkat.